lombanya tuh. Nah, ini bahas saya nih, si jomblo. Bang Ali mencari jodoh, ya. Masih unyu-unyu. Umurnya berapa, Mbak? 16 tahun, teman-teman. Jomblo, men. Oh my god. 16 tahun dan still 16 tahun dan still jomblo loh. Mantap. Masih available. Woi, masih single. Oke? Okay? Oke? Okay? Halo teman-teman, jangan lupa follow Instagram GMJS Alex Official dan Opa Nanggara Official. Opa Nanggara akan ada giveaway berupa 2 food mask. Tatatatatat. Nih, ini ada giveaway teman-teman. Ya. Jangan lupa follow YouTube-nya Opa Nanggara yang di sini dan Instagram-nya. Dia akan ada giveaway 2 food mask. Nah, ini. Kelihatan kan? Ini buat cewek. Kalau kaki pecah-pecah, kering, ya kan, jamuran, wais, butuh air, pakai ini biar mulus kayak kakinya Syah ini. Oke, nih, lagi bubay ya. Jangan lupa follow Instagram dan YouTube-nya Opang Anggara, spesialis YouTuber mengenai produk kecantikan, wais, terjangkau pula yang dia review. Tapi yang ini, ini yang punya, wais, jadi semuanya dia review, mantap. Oke, kenapa duduk? Nanti dilihat ya. Kiper saya yang cantik, 16 tahun, masih unyu-unyu. Wes, kalau mau follow Instagramnya boleh. Nih, Instagramnya ya. Serbu semuanya, para jomblo-jomblo. Wes, para cowok-cowok yang masih single dan ganteng-ganteng dan mapan tentunya. Oke, video ke saya kali ini sedikit menyimpang ya, gak apa-apa lah iklannya ya. Video kali ini, saya akan bahas mengenai gimana caranya supaya Sugar Glider tidak defense kandang, seperti komentar teman saya di bawah ini, komentar para netizen sini. Udah kelihatan? Nah, oke. Okay. Gimana caranya? Oke. Okay. Pertama, SG saya yang indukan lagi makan nih. Sini. Ini gimana tuh? Tuh. Nah. Tuh. Nah. Sugar Glider apa? Bubur Sun plus ulat Hong Kong. Pulpong. Oke, ini waktunya makan. Saya kasih makan ini jam berapa? Setengah lima kali ya? Jam 4:30 ya. Oke, gimana caranya supaya nggak defense kandang? Pertama, semua SG saya keep dari baby, teman-teman. Ini untuk pengalaman saya pribadi ya. Semua SG saya keep dari baby, dari Joey. Istilah hewan itu Joey. Joey itu berarti masih umur 1-2 bulan. Saya nggak beli indukan langsung ya. Jadi semuanya jinak-jinak seperti SG Leo saya yang tas yang gedut. Ya, seperti Cremino, ini saya keep dari baby semua, nggak beli dari indukan, langsung dari baby saya gedein. Kenapa? Saya mau handle, ya. Dan jenis Cremino itu jenisnya paling saya suka, gitu. Yang Lewisik itu SG pertama saya punya, itu sekitar 3 tahun lalu, 3-4 tahun lalu lah saya lupa, ya. Cacena saya berdiri itu saya udah biara SG, gitu. Udah dimakan tuh, lucu kan? Masih buka ya? Oh, dia perhatikan tuh. Nih, di sini. Tuh. Tuh. Tuh, keren kan matanya merah kan? Ini satu-satunya jenis yang saya suka sih. Cremino. Nah, jenis paling cakep, paling ganteng. Cirinya nggak defense kandang tuh gampang kok. Tangan kalian dimasukin. Di sini mungkin, Pak. Tangan kalian dimasukin sini nih. Tuh. Tuh. Dia nggak gigit tuh. Tuh, ya. Piara dari Joy. Tuh, ini dimakannya. Tuh, ya. Tuh. Tuh. Kan lucu kalau cepat mainan tuh, tilus-tilus kayak anjing, ya. Oke. Yang pertama itu saya piara dari Joy, ya. Itu salah saya pertama. Yang kedua, kalau kasih makan jangkrik itu handfeed. Handfeed itu gimana? Saya pernah bikin video di situ sebelumnya ya. Kapannya ya, teman-teman ya. Kasih makan langsung, ya, dari luar sini. Taruh sini. Oke. Cara yang kedua. Cara yang ketiga, ekstrim. Baju bekas keringat kalian, ya. Gunting-gunting masukin. Udah, dia memang indah penciuman tuh, ya. Gunting-gunting ya bajunya, taruh buat tempat tidurnya SG. Itu cara paling ekstrim ketiga. Oke. Yang pertama tadi apa? Saya pilih dari Joy. Ya, yang kedua, tadi apa ya? Cuman dari Joy.
Yang kedua, hand fit. Yang ketiga, pakai baju kalian. Ya. Yang keempat, sering-seringlah ngasih makan sendiri. Ya, jangan pasrah orang. Jadi nggak bisa dong jinak ngoperlet kalian. Benar, itu dari penciuman teman-teman. Ya. Oke. Yang kelima, sering-seringlah handle itu dipegang. Kalau masih joy kan masih bisa dipegang-pegang tuh. Ya, nggak akan dikit teman-teman. Ya kalau biar dari joy, kalau cuma bunyi kakek gitu doang. Aslinya sih nggak gigit ya, kalau dari joy ya. Tapi kalau tuh udah gede, jangan berani-berani ya. Megangnya gimana? Saya udah ajarin. Kuku di bawah, kuku di atas. Karena SD yang gigi bawahnya lebih tajam daripada gigi atas. Oke, kita lihat yang gendut makan yuk. Ini kak, mungkin kak. Ini jatuhin tuh. Mau gak makan, saya mau diapain. Nah, ini dia Flatmouse saya. Flatmouse betina. Tuh, dia kembit banget tuh. Dia tahu di syuting tuh teman-teman ya. Fotonya mana nih? Gremino, ini versi saya. Ini udah jam makan ini. Ini nggak ada kenyangnya teman-teman. Tuh nggak ada kenyangnya ya. Tuh lihat, kalau apalagi gitu tuh nggak pernah habis, nggak pernah kenyang nih teman-teman. Ya. Oke. Okay. Itu nggak mau makan. Gitu ya. Nanti versi Andang nih lihat sirinya nih sini, teman-teman. Kalau saya buka, yang satu lari. Kenapa? Karena tidak pernah saya handle yang ini nih. Yang ini nih saya nggak pernah handle tuh. Yang ini sering saya handle. Ini kipan dari baby, ya. Tuh, kipan dari baby, tik-tik. Nah, ini kipan dari baby teman-teman tuh. Ini masih tak habis tuh, malu-malu. Eles, ya. Kalau bisa di handle sih keren banget sih, beneran. Bahkan teman saya ada yang dilatih supaya bisa terbang ke dia. Bisa FTM, fly to me. Kalau sini, ini langsung cukup kita. Ciao! Keren! Ya, saya belum berani. Nanti hilang. Udah hilang banyak teman-teman. Ya? Oke. Oh iya, kita sekali lihat yuk. Kayaknya ada yang hamil nih. Udah keluar nih. Ada yang IP. EOP, out of pouch. Tadi itu hamil ya, in pouch. Ada udah EOP nih teman-teman. Ini nih, sini nih, ini kayaknya OP nih. Kita cek yuk. Kita lihat, cepat. Ini kayaknya sedikit ya kayaknya. Ini sih ya teman-teman. Oh iya, iya. Oh ini nih, joinnya nih, tuh teman-teman. Tuh, kecil banget. Masih pegang ya. Tuh, kecil teman-teman. Cuy ya. Oke. Gitu dulu video dari saya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan follow Instagram official saya dan follow Instagram Ovan Anggara YouTube maupun Instagram. Ada giveaway ya, jangan lupa. Like giveaway, mantap videonya. Berguna. Oh ya. Penutup, jangan lupa follow YouTube terbaru saya Apoteker Anda. Oke, okay? Salam craving, bye-bye.